Gimana nih? Merokok dulu kita. Merokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang gua lakukan hari ini, yang pertama jangan ditiru bro. Rokok itu merusak kesehatan. Boros sama duit. Cuma gua kalau nggak ada rokok, otak gua terasa buntu. Mohon maaf sekali lagi, gua sambil merokok bukan nggak sopan. Makanya kaca mobil kita buka kita aja. Buka. Dan hari ini gua bahagia banget sama 3.0 channel. Kita bisa collapse. Dan gua di situ selalu apa ya? Karena gua bukan YouTuber, gua cuma bikin video aja. Iya. Iya kan? Dan ternyata memang ada hal-hal baru ketika kita ketemu teman-teman yang tukang bikin video nih. Pada akhirnya dijuluki lah YouTuber. Sebetulnya sih lebih ke konten kreator. Konten kreator, bener banget. Orang yang menciptakan, membuat video, ambil shoot, editing, upload ke YouTube, akhirnya dibilangnya sama YouTube tuh konten kreator, dan kita akhirnya berpartner dengan YouTube secara profesional. Ketika video kita sudah melewati fase-fase monetasi. Nggak banyak yang ingin gue sampaikan dalam video ini, Francis. Cuma gue ingin minta maaf, dan ini sebetulnya ingin gue lakukan beberapa waktu lalu. Sepertinya harus ada klarifikasi sama yang sudah nonton video-video culik di TV, culik lagi, bahkan culik lagi itu ada dua yang lama ke Bennett, baru bikin 1.5 bulan. Jadi ini ada lagi konten culik lagi gue bikin. Perjalanannya luar biasa, dan yang pertama tentu gue selalu mengucapkan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih banyak atas selamatmu, rizkimu, bagaimana nikmat sehat masih bisa gue rasakan. Dan terima kasih kepada orang tua gue, keluarga gue, dan untuk istri gue yang sudah almarhum. Semoga mama mendapat tempat terbaik di sana, mama orang baik lah. Yang sudah support gue sejauh ini sampai gue punya 3 anak. Dan gue memutuskan bahwa gue harus nge-YouTube. Gue memanfaatkan YouTube itu menjadi karir gue. Gue bisa nyari duit di YouTube. Mau seperti apa tekniknya, gue udah ngerti tekniknya. Mau apa yang gue dapat, itu yang selalu menjadi rahasia Allah. Gue nggak tahu ke depan gue mau dapat apa. Yang pasti, dalam konten ini gue akan ceritakan. Ini luar biasa buat gue. Gue juga nggak ngerti kok bisa seperti ini. Oh. Yang pertama-tama, banyak penggemar culik TV, dan gue selalu ingin bisa berinteraksi secara langsung. Jadi komen-komennya gue like, gue kasih tanda love, terus juga gue komenin, juga gue jawab hampir semua komentar-komentar itu. Dan di belakang ini hal itu agak jarang gue lakukan, bro. Bukannya gue sudah merasa hebat, bukannya sudah gue merasa besar, bukannya gue ingin melupakan jasa teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video-video dari yang gue bikin, tapi memang ternyata gue sekarang, mohon maaf, waktunya agak susah. Karena kebayang bro, satu video kadang-kadang yang komentar itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Jadi ketika dua video gue upload, banyak banget yang komen. Terima kasih yang sudah komen, like, dan yang subscribe. Yang belum subscribe juga gak ada masalah bro, tonton aja. Atau memang kontennya gak bermanfaat, skip aja udah gak masalah. Jadi gue betul-betul, gue serahkan kepada Brensis mau seperti apa memperlakukan video-video dari culik lagi sekarang, kan. Cuma gini, tas gue tolong. Kenapa gue jarang balas-balas komen? Jadi alhamdulillah, gue juga baru kali ini cerita sama Bang Rio. Iya. Jadi Bang Rio sekarang, gue itu kerja lewat handphone. Dan handphone gue sekarang ada, ini saksinya Bang Rio ya. Ini ada berapa Bang Rio? 4. Itu yang lo pegang? 5. Itu yang di dashboard? Jadi 6. Jadi gue sehari-hari pegang 6 handphone. 6 handphone berarti 6 akun? 6 akun, tapi yang paling aktif 5 akun. Yang satunya lebih akun itu lebih banyak gue gunakan untuk komunikasi, WhatsApp segala macam lah. Jadi betapa sulitnya gue ingin membagi waktu buat teman-teman. Mohon maaf, bukan nggak mau bro. Dan kenapa bisa 5 channel? Ini 5-5-nya bukan channel gue juga.
Jadi lu pengelola channel ya, orang ya, ya Bang? Karena gua dianggap mampu bisa jadi admin channel, mengelola, jadi maintenance ya kan. Iya. Akhirnya gua megang-megang ini channel-channel mereka, dari bikin video, edit, upload, itu gua yang ngerjain. Iya. Gitu. Dan gue sendiri punya dua channel yang aktif, yaitu Culik Lagi dan Culik ASBR yang tenang dunia ikan burung. Culik Lagi di Culik ASBR itu tenang burung. Yoto banget. Dan dua lagi ini ada ya yang gue garap secara profesional lah. Oh. Ya kan, jadi ada satu channel Eric Red Formosus. Itu dari awal gue yang bikin, bro. Maksudnya gini, dia punya channel di YouTube, tapi menurut Bos Eric itu tidak berjalan semestinya gitu. Ada hal yang salah. Akhirnya gue benerin. Gue nggak mau ngebenerin. Bikin lagi aja. Kita adu dengan yang sudah dia lakukan. Maksudnya kita compare. Ya, ya, betul. Ini yang bisa, berkembang mana nih? Yang berkembang yang mana gitu. Jangan sampai nanti kalau misalkan channel lama gue benerin, ya bukan gue perlu pengakuan, bukan. Nanti dianggapnya gue nggak mampu. Jadi Bang Culik tuh bisa karena memang udah ada channelnya. Sekarang kita adu aja. Yeah. Dan pada akhirnya terima kasih juga yang sudah nonton Eric Red Formosus. 1 bulan langsung monetasi 1000 subscriber, 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu terlewati. Terus ada channel Arena 24. Dari nama channelnya kita diskusi, akhirnya kita tentukan. Itu baru jalan 1 bulan setengah. Belum banyak subscribernya, baru 200-an. Tapi jam tayangnya udah 1000 tuh luar biasa. Dan channel Arena 24 ini gue yakin akan berkembang. Karena grafiknya, statistiknya, analitiknya bagus, positif banget. Walaupun nggak sekenceng Culik Lagi ya. Karena Culik Lagi kan memang teman-teman dari Culik TV udah banyak lah tahu. Itu lagi gue bangun juga, bro. Dan ini momennya jadi agak bersamaan, agak deketan. Terus ada lagi Ahmad Jayadi 17. Ahmad Jayadi 17 itu mainnya otomotif. Oh, tentang jadi, otomotif, Bang? Otomotif, karena Ahmad Jayadi ini adalah mantan pembalap MotoGP dari Indonesia era tahun 90-an. Oke. Dan itu menjadi legenda hidup sebetulnya. Betul, maksudnya gini, MotoGP itu susah. Betul. Dan Ahmad Jayadi dari Indonesia akhirnya bisa turun di level lomba balap motor tingkat dunia, dan itu menurut gue suatu hal menarik. Yeah. Setiap ada acara MotoGP itu di Trans 7 misalkan, di TV atau apa, itu tamu undangannya itu loh, Ahmad Jayadi itu. Oh. Ahmad Jayadi, bahkan Ahmad Jayadi ini salah satu tim sukses sirkuit Mandalika. Dan Ahmad Jayadi ini kenapa nih tantangan buat gue? Lu klik aja Ahmad Jayadi pembalap misalnya, itu keluar semua Ahmad Jayadi. Wih, memang dia itu untuk dunia otomotif khususnya balap motor roda 2 itu luar biasa namanya tuh. Mantap ya, mantap. Terkenal. Dan dia punya channel. Oke. Channelnya nggak ada yang jalan. Nggak ada yang jalan. Akhirnya dalam satu kesempatan gue telepon dia pagi-pagi. Bos, sorry, mungkin bahasa gue nih abis subuh gini gue agak kasar sama lu. Nggak apa-apa nih, karena memang gue dulu di dua motor, di motor gue sempet deket. Iya. Ya karena gue dulu sempet ngetrek juga dong. Cuma gue nggak sekeras sama Jayadi untuk menjadi pembalap, nggak. Gue hanya iseng hobi aja waktu itu, waktu SMA gitulah, tahun 90-an sampai 90 sampai 9, ya itulah era-era dari situ awalnya. Terus gue telepon dia. Sorry nih bos, gua agak kasar. Iya nih, ada apa lu kok tumben telepon gua gitu pagi-pagi gini gitu. Biasa kan ngopi kan siang, sore, gitu, malam. Gua ada satu kalimat gitu kan, yang mungkin membuat lu agak sedikit siok, tapi gua mau maaf sebelumnya. Udah gak apa-apa nih, ngomong aja. Apa? Lu itu goblok. Kaget ya, bro. Cuma lu lik pagi-pagi ngatain gue goblok lu. Sorry, gue minta maaf. Iya, mau marah? Ya gue gak bisa marah dong, karena gue belum tahu alasan lu. Singkat cerita, kita bahaslah masalah YouTube. Dan dia baru tahu kalau gue tuh mengopeni beberapa channel YouTube. Oh iya, lu bisa. Akhirnya itulah tantangan
buat gua di otomotif ini channelnya bisa jalan berkembang atau enggak. Cuma yang pasti gua mohon maaf banget bro. Jadi bukannya gua perhatikan, gua baca, lihat. Cuma di situ gua jadi dilema. Ketika satu orang gua balas yang lainnya enggak, gua kan takut salah paham. Nah, oh bang culik ini temennya atau apanya gitu. Padahal gua pengen balas semua. Takut pilih kasih ya bang. Takut pilih kasih. Pada akhirnya gua nggak balas semua. Nah. Cuma gua perhatikan, gua tonton dan yang sudah like, comment, and subscribe kembali terima kasih banyak. Dan gua mohon maaf banget. Jadi mohon maaf banget. Sekali lagi gua mohon maaf banget. Bukan gue berubah sombong atau apa. Datang aja di Jatinegara, kalau malam gue sering nongkrong di sana. Atau yang mau lebih kenal deket atau mau belajar nge YouTube, itu ada di deskripsi nomor WhatsApp pribadi gue bro, nggak ada itu. Silakan aja Bang Juli, gimana mau kita sharing, atau yang memang sudah punya YouTube mau collab free bro, ayo free kita maju bareng-bareng kita ya bang. Maju bareng-bareng lah. Andai kata mungkin gue udah lebih besar atau udah duluan, jangan lu jadi minder. Jadikanlah pengalaman gue, jadikanlah kesalahan-kesalahan gue sebagai motivasi lu bro. Jadi lu gak melakukan kesalahan yang dulu pernah gue lakukan, lu tinggal yang benar-benarnya aja. Dan gue siap berbagi pengalaman di situ. Selama dalam kondisi sehat dan waktunya ada, itu aja. Dan untuk Bang Rio terima kasih banyak ya, kita sama-sama bang nonton bareng ya. Sama-sama, gue yang terima kasih juga bang. Kita sambil macet sebelah sana masih sambil kita udah bareng. Lumayan lancar nih. Ya, kita menuju ke Gading Serpong, ke Sivire Tornosus Aquatus.